Nabi Allah soleh di Oman. Cerita dia, apabila umat dia tak percaya kepada Nabi Allah soleh, dia cabar Nabi Allah soleh. Cabar pula benda boleh kata tak masuk akal. Ini ayat Nabi, Nabi ni kata, kalau dia mengaku dia mau Nabi, katanya kau dia, ni, mau nampak bukit ni. Mau buat bukit ni beranak tu lebih utuh. Ay, bukit beranak tu lebih utuh. Ay, pelik. Kalau utuh beranak tu lebih utuh, mana sabuh. Ni nak suruh Nabi Allah soleh pening kepala belakang. Tengok kaum dia. Apabila dia kalah hujuh, tak kisah dengar kata, ya awak pendapat, ya awak idea, pelik-pelik. Bukit ni suruh beranak tu lebih utuh. Ay. Nabi soleh kata, hey, bukit ni awe-awe. Oh ya, kalau bukit beranak bukit, boleh kira ni berukit beranak tu lebih utuh. Ah, sudah. Katanya nak kaum dia, mungkin Nabi. Mungkin kata mu Nabi, mesti mu bisa. Nabi soleh pun hapas jadah semaya dua rakaat munajat dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, dia minta sekian-sekian. Katanya Allah Ta'ala, biar boleh. Oh. Betakau cok bukit tu. Bekoh, pop. Tobik anak utuh. Apabila bukit beranak utuh, besar mana tak tahu, bukit. Kalau utuh beranak utuh, standard dia. Ni bukit beranak utuh, oh besar mana utuh tu. Maka apabila beranak, terkejut kaum dia. Ah. Hak berimeh, berimeh lah. Hak tak berimeh, tak puas hati. Mana soleh boleh buat juga. Ada seorang perempuan. Ah, ni. Sebab tu Nabi kata, fitnah yang pertama bagi Bani Israel adalah daripada perempuan. Perempuan, mastermind kejahatan ni perempuan. Nah, inna kaidakunna azim. Katanya Nabi Yusuf, strategi. Hello, orang perempuan ni sangat besar. Lagu mana orang Tino ni kata? Dia cari orang-orang hok pok tolu, orang jatuh ni. Pasal pok tolu duk main gitar atas kalbok, tak tahu, tak ada wawasan, tak ada gapo dia ni. Hok duk karut ni. Dia kata, siapa dia boleh bunuh unta Nabi Soleh? Siapa dia berani? Tengok dia beranak lagu mana. Nak setuh lah. Nabi Soleh ayat dia. Gini. Apabila tu bik anak unta ni, muntah setuh dia. Lepas tu lagu mana? Kita ada satu, dia panggil ada kolai gitu. Kolai air. Kena bagi. Sehari untuk unta, sehari untuk puakmu. Jadi unta ni kali dia minum, sehari tu habis. Licin. Dah besar mana dia? Pah, esok baru memulih. Maka katanya kaum dia menyusuh 20. Duk pegang utuh ni. Patut boleh guna air tiap-tiap hari. Jadi catu 20. Betah air untuk ambo, betah air untuk dia, betah air untuk ambo. Oh, masya Allah kata. Maka katanya perempuan tu kata gini. Kalau siapa dia boleh bunuh utuh tu. Ni anak dara ambo. Jadi ambo urak jadi bini. Ambo urak harta pitih. Maka marilah tiga orang. Tolu mana? Hok jatuh tolu sekali. Hok jatuh ni nampak yang debel jadi pok tu orang Tino belaka. Tu cerita. Nabi sebut sendiri fitnah ujian yang pertama bagi Bani Israel. Ni Bani Israel ni soleh. Nama bagi pokok dia ni kaum Nabi Allah soleh. Oh, mari tiga orang lelaki. Tak apa hangpa sanggup. Bereh, bereh. Bunuh, bunuh. Gilah kawet tu bunuh. Pergi cari masa, nyok kejung lagu mana tak tahu, bunuh. Tika utah tu semelih, tahu. Maka apabila lagu tu, katanya Nabi Allah soleh mu bunuh pulak. Hari tu mu mitok. Lepas tu mu bunuh pulak. Tak apalah, Allah Ta'ala akan turun ke azab. Mu tunggulah. Maka azab dia lagu mana kaum Nabi Allah soleh ni? Ya kemarah dulu. Kemarah. Lama-lama tak ada air langsung kemarah. Muka jadi pelik. Popok dia. Mula-mula muka jadi pucat belakang. Jadi pucat. Popok tet nyakit. Hari lepas 2-3 hari jadi merah pula. Macam tropik laik. Muka macam tropik laik warna merah tu. Okay? Lapu tropik laik. Lepas pada jadi warna merah jadi warna hitam pula. Ah, sudah. Maka duduk tengok lagu tu. Mari awal. Awal gelap. Oh. Pok dia kata, aku ayat dah. Tak ganah lah mana soleh. Mana tak ujian. Ni orang ujian dah ni. Nama? Awal gelap mari dah. Oh, tunggu pok dia. Sambut tu gak suka. Tengah duduk gelap, molek tu tiba-tiba tu ambil pelakar. Adalah pesawat tenyo pelakar tu ambil. Kekom! Oh,
kok mana ni pelakar? Tengok dengan hujannya, dengan pelakarnya, dengan ribuknya, dengan apa, hancur lebur. Tuhan peracur manusia ni sebetul. Eh, sebab tu kita kalau serah debel, malah semayah, malah gapo, kena fikir Tuhan ni bisa lagi. Nah, biar rasa gerung sikit ke Tuhan. Bisa setara mana jangan tinggal semayah. Nah, tu, nak kaum Nabi Allah soleh. Anak dari ziarah kubur dia, bekas tapak kaki utuh tu. Dia ada batu gitu, bekas tapak kaki. Utuh, lepas tu ada kesel darah-darah utuh dia tu. Di Oman. Oman ni sepadat sebelah negara Yaman.